Oke, langkah pertama aku siapkan 2 buah cabai rawit, terus sejumput garam, uluk sampai halus. Kemudian masukin kencur 1 cm. Tambahkan 1 siung bawang putih. Uluk sampai halus. Kemudian masukin 7 siung bawang merah yang udah kuiris seperti ini. Ulek semuanya sampai benar-benar halus. Well, selanjutnya masukin 4 buah cabai keriting yang udah dipotong-potong. Kemudian ulek seperti ini sampai benar-benar halus ya guys. Oke, uleknya udah selesai, tinggal kita taruh ke dalam piring. Next step, kita masak dulu sayurannya sebentar. Kemudian kita masukin mie instannya ya. Kita siram-siram seperti ini. By the way, masaknya cuma sebentar aja ya guys. Minyak udah ditiriskan, selanjutnya kita panaskan minyak ya guys. Minyaknya udah panas, tinggal kita masukin bumbunya. Numisnya cuma sebentar aja ya. Oke, selanjutnya masukin daun bawang yang udah kupotong-potong seperti ini. Agar aromanya lebih harum lagi ya. Lalu setelah itu kita goreng telurnya. By the way, di sini aku goreng telurnya nggak terlalu hancur ya guys, biar tekstur telurnya masih kerasa. Aku ngaduk pelan aja di sini sambil menunggu telurnya benar-benar matang.
Selanjutnya baru kumasukin baksonya yang udah kugoreng terlebih dahulu dan daging yang udah kugoreng juga ya guys. Dagingnya aku potong kecil-kecil dulu. Baru setelah itu masukin air secukupnya. Aduk-aduk semuanya. Oke, udah mendidih ya. Tinggal kita masukin bumbu mie-nya. Aduk semuanya. Kemudian masukin mie dan sayur yang udah kita rebus tadi. Aduk sampai merata. Kemudian masukin saus 1 sendok makan dan kecap 1 sendok makan. Aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Baru setelah itu kita tambahin garam setengah sendok makan dan micin setengah sendok makan. Aduk kembali ya guys. Terus kita matikan apinya. Tara, seblak spesial ala Leticia udah selesai ya guys. Lihat ini warnanya cantik banget dan sangat-sangat menggugah selera ya guys, dan rasanya dijamin enak banget dan aku recommended buat kalian semua.